bersiap-siap. Lomba panjat tebing, panggung mata. Ya. Saya katakan yang pertama. Dan alhamdulillah saya bersyukur juga dihadiri oleh hampir seluruh kabupaten kota. Laporannya ada 23 kabupaten kota. Dan mereka mengirimkan atlet-atlet yang terbaik. Ini tujuannya kita bikin ini adalah sebagai salah satu bagaimana berkesinambungan pembinaan kita, para atlet kita, khususnya atlet panjat tebing ini. Dan kita tahu bahwa panjat tebing ini banyak sekali berkontribusi dalam memberikan nama baik, harum nama bangsa, baik secara nasional maupun internasional. Nah, kemudian saya berkolaborasi dengan Federasi Panjat Tebing khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan ini untuk menyelenggarakan ini. Kebetulan ini event mungkin sudah direncanakan di program tahun anggaran 2022 ini. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi ini kita sepakat dan diselenggarakan juga di lapangan Hasanuddin ini. Nah, saya sudah mengimbau kepada anak-anak sekalian bahwa memang ini panjat tebing olahraga yang penuh dengan tantangan dan risiko. Itu saya tekankan tadi supaya faktor keamanan diutamakan. Hati-hati. Ya, jangan dia fokus hanya meraih prestasi, tapi dia harus juga keselamatannya diutamakan. Event ini apakah hanya sampai di sini karena ke depan kan ada PON di Sumatera Utara dan Aceh? Insya Allah event ini saya tadi sampaikan di dalam amanah saya, ini akan berlanjut. Siapapun pangdamnya, insya Allah saya akan sampaikan. Ini menjadi agenda Kodam 14 Hasanuddin. Ini salah satu bentuk kepedulian institusi TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, di dalam bagaimana membangun ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Karena kita tahu bahwa ini ada ruang, ada alat, ada manusia, ya, ada anak-anak kita yang punya prestasi. Tentunya kita kondisikan dia supaya dia bisa jadi tangguh sebagai anak-anak bangsa nanti yang bisa mengharumkan nama baik Indonesia. Ini apakah bisa nantinya bisa menjadi calon TNI? Ya kalau calon TNI saya kira siapa saja bisa. Apalagi dia punya prestasi olahraga yang baik ya. Misalnya dia nanti ini dia mau lanjut ini sesuai dengan persyaratan, ya jadi prioritas di TNI. Biasanya seperti itu. General, bagi yang juara mungkin atau di event ini kedepannya pembinaannya seperti apa? Ya bagi yang juara, ya di samping kita nanti mungkin kita kasih hadiah-hadiah, uang pembinaan, kita juga akan programkan mungkin kalau perlu tempat ini kita berikan kesempatan mereka untuk setiap saat hadir di sini di bawah pengawasan tentunya saya punya staf di bidang jasmani. Kita akan berikan suatu pembinaan ya, mental dalam rangka, karena atlet itu bukan hanya dia punya skillnya saja, tapi juga mentalnya harus lebih kuat. Jangan sampai cuma skillnya, tapi mentalnya biasanya cuma sebentar aja itu. Tapi ini pembinaan mental di TNI, khususnya Angkatan Darat, saya yakin kalau perlu saya masukkan di Rindam sana dulu. Jadi istilahnya jadikan dulu apa pembinaan bela negara. Ya, gitu.